Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini review tambahan untuk orangnya SI40. Jadi penulis nggak nyangka ya, ternyata orangnya SI40 itu bagus kualitasnya. Di atasnya Repsol yang daur ulang. Jadi kan Repsol bahannya warnanya cukup bening, jadi kayak daur ulang, sama dengan warnanya Belwan, sama dengan warnanya Velo, buatan Pacific Lubritama semua. Nah, dibanding dengan Orangi SI40 ini, Repsol kalah ya. Di hari kedua Repsol itu sudah cukup kasar, sudah terasa ada pengenceran. Mungkin lebih baik dari pasaran super, tapi tetap ada penurunan. Keunggulan Repsol 20W50 itu adalah kentalnya. Sementara ini Mesran Orangnya SI40 itu tadi penulis uji kekentalannya setara Mesran SI40, setara Meditran SX 15W40. Jadi kekentalannya mirip-mirip. Jadi SI40-nya pas lah ya, nggak kayak yang kemarin itu Shell Remul R2 ataupun Repsol DXR3 yang sama-sama juga SI40. Jadi orangnya SI40 itu kekentalannya wis ngeplek sama lah dengan Mesran SI40. Yang jadi kejutan adalah suara mesinnya ya, halus. Ini penulis sekarang sama sekali belum pakai aditif, jadi nggak ditambahi minyak goreng, nggak ditambahi oli samping, murni olinya aja. Karena ya penulis nggak merasakan perlu untuk nambahi. Kemarin mau sampai kantor masih tetap halus, dan sekarang hari kedua nggak ada ya perubahan ekstrim ya, masih halus. Jadi ya entah mengapa ya orangnya ini bisa tahan untuk sampai hari kedua juga. Jadi sebuah kejutan gitu ya. Olinya sendiri bukan oli khusus motor lagi ya, bukan oli jas WMA, beda dengan sebelumnya yang 20W50. Ini olinya oli untuk mobil kayaknya ya, tapi ya dipakai di motor juga oke kan ya. Yang jelas ini olinya mengejutkan, cukup baik. Jadi ya rekomendasi juga seperti halnya orangnya yang 20W50. Ya kalau dari performa kayaknya lebih lama. Ya udah mau sampai kantor ini, kilometernya 61 km. Di pemakaian 61 km ini tanpa ditambahi aditif, tanpa tambahi minyak goreng, tanpa tambahi oli samping, jelas bahwa performa olinya masih oke ya. Jadi penulis tadi sempat dua kali akselerasi 0-100, sempat motornya dipakai kencang, pakai RPM cukup tinggi. Tapi ini jelas bahwa mesinnya halus, suara mesinnya masih halus ya. Ini wes kira-kira rasanya itu kayak kalau pakai Mesran SI40 tapi sudah ditambahi aditif. Jadi rasanya sekarang licin. Jadi ya benar-benar oke lah ya olinya, oli orangi SI40. Sebelumnya penulis coba orangi 20W50 oke, sekarang yang orangnya SI40 ternyata juga oke.
malah mungkin makin oke. Okay. Ya sayangnya sudah lupa. Orangnya 20W50 sendiri sudah bisa dibilang punah. Sementara itu orangnya saya 40 masih cukup banyak yang jual. Jadi ya kalau bisa dapat oli orangnya silahkan coba juga ya. Rekomendasi. Kalau misal dianggap mesran SM40 terlalu mahal, karena ada yang beli offline itu harganya Rp45.000 atau bahkan Rp50.000. Kalau oli orangnya Rp31.500 ini penulis belinya. Mungkin ada tempat lain yang juga lebih murah, karena ya penulis sendiri nyarinya bukan berdasarkan harga paling murah, tapi cari yang sekitar Surabaya yang harganya murah. Beli online ya maksudnya ya. Tambahan lagi untuk testimoninya, oli mesin kurangi SAE 40, jadi beneran bagus ya, beneran bagus, karena ini dalam kondisi olinya itu udah dipakai top speed, udah dipakai 0-100, kondisi siang-siang panas jam 1.44. Ini panas banget. Dalam kondisi begini, olinya masih nggak bikin suara mesin nasak-nasak lah, dibanding ya olinya Pacific Lubritama ya. Kalau mesran boh wis lali, tapi perasaan ya halus juga. Jadi kondisi siang-siang begini masih lumayan halus, masih betul-betul dalam toleransi ya. Asak-asaknya masih termasuk minim, suara berisik dari bagian depan mesin juga termasuk minim. Entah ini aditifnya model apa, tapi oli orangnya SAE 40 ini menurut penulis bagus lah. Ini untuk pemakaian 87 km masih layak pakai tanpa dicampuri apa-apa, karena sebelumnya kalau sudah pemakaian sekian kilometer sudah dicampuri minyak goreng atau oli samping ya. Ini belum dicampuri oli samping, dan ya belum juga dicampuri minyak goreng, tapi halus suara mesinnya. Jadi kepikiran nih mau pakai oli orangnya untuk oli mobil ya, karena lebih murah daripada mesran SAE 40. Mesran SAE 40 paling murah nemunya yang 40.000. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.